Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat? Salam sejahtera buat sahabat-sahabat semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini bertemu kita kembali ya sahabat. Jom sahabat, bersama-sama saya perbanyakkanlah kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Moga-moga kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Amin amin rabbal alamin. Okey sahabat, konten saya hari ini saya ingin menjaring udang dan bawal ya sahabat. Mudah-mudahan ada rezeki saya buat keluarga ya sahabat. Okey, sebelum saya buat aktiviti saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sudah menonton ke channel saya, yang telah memberikan subscribe, like, komen dan share. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah sajalah yang dapat membalasnya. Okey sahabat, macam biasalah saya di Pengkalan Serkat, Laut Pengulu Serkat Pontian sahabat, dari pengkalan saya. Okeylah sahabat, jaring pun saya dah mentang. Okey sahabat, hari ni saya menjaring bawal lagi ya sahabat. Hari ni saya menjaring dua dalam satu ya sahabat. Bawal dengan utang lagi ni. Alhamdulillah, tentang yang pertama ni sahabat dapat sekor. Kurang baik. Bangkang ni sahabat, aku boleh tampah. Kita tahu tepi dulu lah. Kita tampah ni susah juga. Nanti dah habis ni tarik. Suka ni sahabat. Alhamdulillah, saya boleh juga sahabat ni. Tang ni dapat seekor ya sahabat. Alhamdulillah sahabat ni. Hari ni saya menjaring udang lagi lah. Menjaring udang gigi macam biasa lah. Di kawasan pantai. Syukur Alhamdulillah. Tempat saya ni sahabat, inilah harapannya sahabat ni. Air dah bani. Inilah udang ni. Bila air dah nyolong, air nyolong 1-2 hari pasang pagi. Itulah time udang. Bila aku dah kuat ya sahabat ni, tak ada kuat lagi.
inilah agak dalam 4 hari 5 hari lah ini sebabnya nelayan di kawasan tempat saya yang dapat rezeki lah. Dah air dah besar, dah air dah nyurung pasang pagi, udang dah tak ada, udang, ikan, payah tau. Tapi apa pun syukur Alhamdulillah dah dapat ni sahabat ni. Alhamdulillah udang ada juga sahabat ni, ikan bawal saya dah tadi dah tarik bau serintang dapat 4 ekor ni sahabat suku. Nah, ini kita tarik dari udang ni sahabat ni, dari udang ni bunggah je sahabat ni pasal dari bawal bawah laut. Udang dah darat, saya tak kena melanggar. Jadi saya punggah je lah ni udang ni. Saya punggah, saya buka lah pembelan. Macam biasa sahabat, hari ni saya menggunakan jaring 35 lah. Ada pun jaring 1 inci suku untuk tangkap udang gili sahabat. Jaring yang saya buat sendiri lah. Tengok udang dia, kalau dia nak ada ya sahabat ni detail ya. Macam buah rambai ya. Kelebihan jaring 1 inci suku ni lah, kalau udang kibi atau udang tinggi memang dia punya lah ya sahabat ni. Udang kasar pun kena jugalah, cuma susah buka sikit lah udang kasar. Udang TV ni memang saya sendiri lah. Yalah sahabat eh, air hasil air tangan sendiri saya buat ya sahabat. Saya yang beli kat kedai isi kosong. Dia ada bintal beli isi kosong 3 set itu saya buat sendiri lah. Beza dengan jaring ini, pound dia kasar eh sahabat ni. Kalau Apollo yang kita beli kat kedai itu halus, pakai sebulan lebih je dah koyak eh sahabat ni, dia tak tahan. Ini benang dia kasar sikit lah, benang nylon dia ni. Dapatlah pakai kalau cimat untuk 5-6 bulan insyaAllah lah. Cimat lah. Udang kibi ni atau udang tionghe ni harga pun boleh tahan ni sahabat ni, 30 dapatlah, kadang sampai RM35 lah 1 kilo udang kibi. Boleh lah sahabat,
cari udang tuahi. Harga memang mahal nih sahabat, tapi susah nggak dapat. Ya udang tuahi ini atau udang tibi ini, bersyukur alhamdulillah. Tunjangan sabarlah hasil saya pada hari ini, menjaring dua dalam satu. Syukur alhamdulillah ada rezeki buat saya, buat keluarga sahabat. Saya tunjukkan dengan sahabat rezeki pada hari ini. Okey sahabat, rezeki pada hari ini sahabat, syukur alhamdulillah saya menjaring udang dan ikan bawal ya sahabat. Udang pun boleh tahan sahabat, syukur alhamdulillah. Udang campur-campur ya sahabat. Ada udang putih tuahi, tak banyak lah sahabat, sebab tuahi ada seku dua ku. Target saya hari ini menjaring udang kibi ya sahabat. Alhamdulillah, ini udang kibi ni sahabat yang saya pegang. Saya menggunakan jaring 1.5 inci ya sahabat, 1 inci 3 suku ya sahabat, jaring 3.5. nah, inilah hasilnya sahabat, syukur alhamdulillah. Okey, ikan bawal dapat 5 ekor ya sahabat. Nah, ini ikan bawal dapat 5 ekor. Untang tadi. Syukur alhamdulillah dapat 5 ekor. Ini buat-buat nama tukeran ya sahabat. Setengah kilo ini nama tukeran lah. Jadi saya satukanlah hasilnya dengan ikan bawal. Inilah rezeki saya pada hari ini untuk keluarga. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey sahabat, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa sahabat, di konten saya ada. Okey sahabat, sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa sahabat subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.